Hai. Selamat datang ke Grass Ranger Channel. Topik pada hari ini, Grass ingin berkongsi tentang ulam raja. Nama saintifik ulam raja adalah Cosmos Chaudatus Hedbikir. Kebiasaannya ulam raja juga dikenali sebagai Intn Berayun. Di Indonesia, ulam raja dipanggil sebagai pelampung atau kenikir. Dengan bahasa Inggeris, ulam raja disebut yellow ray flower atau king of salad. Ulam raja berasal dari keluarga Compositae, Asteraceae. Ulam raja berasal dari Amerika Latin. Ditanam di kawasan tropika, manakala di kawasan beriklim sederhana ditanam sebagai tanaman hiasan pada musim yang sesuai. Ulam raja boleh didapati dan ditanam di perkarangan rumah dan kebun sayur yang mendapat cahaya matahari penuh serta tanah subur, kembur yang tidak menakung air. Pokok ulam raja ini kebiasaannya renik besar setinggi sehingga 2 meter. Bentuk ulam raja ini adalah batang separa berkayu, berbentuk silinder, beralur ular, hijau ketika muda, bertukar coklat apabila telah tua. Dari segi daun ulam raja pula, ia majmuk, susunan berpilin, tangkai sederhana panjang, hijau, berbulu halus, tepi yang berlekuk-lekuk, terdapat bulu halus di permukaan daun muda, permukaan daun tua berkilat. Bunga ulam raja pula adalah majmuk, keluar dari hujung pucuk, tangkai bunga panjang, kecil, berwarna kuning, berbentuk seperti tiup memanjang, mempunyai 8 keping pengasuh bunga berwarna merah muda berbentuk bujur. Buah ulam raja adalah sederhana kecil, berbentuk panjang menirus manakala pangkalnya agak bulat, di hujung tirus terdapat struktur seakan duri pengait. Berwarna coklat kehijauan ketika muda, bertukar menjadi coklat kehitaman apabila telah tua. Ulam raja membiak melalui biji benih. Dari segi rasa dan sifat ulam raja pula, bunga ulam raja berasa manis, daun pula berasa agak tawar, sedikit manis. Berbau. Bersifat sejuk. Bagi seluruh bahagian ulam raja, ia berasa manis. Bersifat sejuk. Dari segi kandungan ulam raja, daun jenis muda mengandungi air, karbohidrat, serat, kostunolide, stigmastrol, lutein, bipiridini. Manakala di seluruh bahagian ulam raja pula ia mengandungi saponin, flavonoid, polifenol, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A. Dari segi khasiat ubatan, daun ulam raja merawat lemak jantung, darah bertoksik, lemah tulang, tiada selera makan, awet muda. Seterusnya, kita lihat contoh penggunaan ulam raja. Bagi lemah jantung, dengan 100 gram daun ulam raja segar dimakan mentah atau direbus sebagai ulam. Lakukan selalu sehingga sembur. Atau dengan mengambil daun ulam raja direbus di dalam 3 gelas air dan dibiarkan mendidih sehingga airnya tinggal 2 gelas. Minum air rebusannya. Raja ulam juga merawat yang bermasalah tidak selera makan. Awet muda dengan mengambil 100 gram daun ulam raja dimakan mentah sebagai ulam. Lakukan selalu. Saranan Grass Ranger untuk anda adalah merawat diri dengan menggunakan makanan tanaman yang anda ada sebagai cara mengubat diri. Jika simptom berlarutan, sila dapatkan nasihat doktor. Jika anda berminat video ini, like, share dan subscribe channel Grass Ranger supaya sama-sama mendapat ilmu. Terima kasih dan selamat mencuba.